diketahui. Sosok Mbak Ugi sudah viral pertama kali lewat akun TikTok @nivianurvitasari di bulan Januari lalu. Pemilik akun TikTok itu bernama Nivianurvitasari, 26, atau disapa Nivia, yang juga menjadi konten kreator dari aksi jualan Mbak Ugi. Dikatakan Nivia, Mbak Ugi bertempat tinggal di Desa Megurun, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur. Setiap harinya Mbak Ugi berdagang gorengan mulai pukul 8 pagi dengan busana yang berbeda-beda. Adapun busana yang dipakai Mbak Ugi didapatkan dari warga sekitar rumahnya, termasuk kostum layaknya Nyi Roro Kidul. Kostum pun dikasih sama warga supaya bisa ganti-ganti tema setiap hari, seperti Nyi Roro Kidul, Manten, Muslimah, Biduan, kata Nivia kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Alasan Mbak Ugi berdandan unik saat jualan memang untuk menggaet dan menghibur para pembeli.